Hey, nanti kita mau dinner di sini loh sayang. Keren banget kayak kita buat cepet udah gitu. Oke, satu lagi siapa? Patan. Oh, iya, ya ampun. Ya Allah, kamu enggak mau digangguin sama anaknya. Emang kamu tuh hanya pengen berdua saja. Rafathar enggak usah. Sayang, istriku tercinta, kamu tolong pesenin apa aja yang soal. Kayaknya udah dikeluarin set semua, udah set. Oh gitu. Padahal baru mau romantis-romantisan. Di mana foto sendiri? Di situ. Kok enggak sama papanya? Iya. Tuh. Lihat teman-teman. Oh, biar lihat teman-teman. Wow, sayang. Sekarang kita dinner. Ini udah. Berduaan aja. Kita sekarang romantis dong. Kok kenapa sih? Kok kamu tuh jarang romantis sama aku? Kenapa sih? Kamu enggak romantis. Iya sih, aku juga suka gengsi karena dia, guys. Guys, bener-bener sepi, guys. Cuma gak ada siapa-siapa, kita udah kosongkan. Kita kosongkan hanya untuk kita. Direkturnya. Oh, sayang aku baru dulu sama Rafathar ya. Oke. Okay. Let's go. Ayo Rafathar, mau berenang? Iya, tapi enggak mau pakai yang buat ini. Jangan, enggak usah kalau di sini. Nanti aja pas besok di kapal baru kita pakai yang sepatu katak ya. Sekarang mah harus nyebur biasa di sini. Kolam biasa. Sepatu katak. Boleh, kalau sepatu katak aja boleh sayang. Yuk. Hey guys, kita bakalan jalan-jalan di sini. Let's go. Kita akan menuju ke bawah. Bentarnya ini juga selesai udah. Gue tinggalin lah. Hah? Sebelum kita turun, kita gerbek dulu di si Mary lagi ngapain. Hai. Oh, ini kamar lu, Mer. Kamar aku, ah. Ini gaya banget. Oh, sama Sunset udah baikan. Sekarang udah satu kamar ya. Ayo kita ke bawah, bro. Yuk makan. Kita makan, kita lihat pemandangan di bawah. Let's go. Wih, keren banget. Wadidaw, down. Guys, makan, guys. Lapar, guys. Ayo, bilangin si Gigi suruh cepet gitu, lama banget. Udah vlog, saya nge-vlogin kita. Oke. Okay. Cepetan dong. Ih, bajunya kembang-kempis deh. Ayo. Jun, ayo Jun. Hey, guys. Kita siap ke bawah. Masih gokil banget. Dipitir, ayo sayang. Ish. Masih sayang. Hai guys, enggak mau enggak jadi asisten. Hah? Enggak jadi kameramen. Ah, maunya jadi apa? Enggak jadi yang mana aja. Cila yang mau berenang. Mau kemana kita hari ini? Mau minum susu botol. Hah? Mau minum susu botol? Ah, mau berenang, guys. Ah, mau minum susu botol. Kok Rafathar berenang? Hei, ini berenang yang di sini, hei. Kenapa berenangnya di situ, hei? Berenang yang pakai sini ya? Karena udah bisa di kolam berenang yang dalam, kan? Kita udah jalan-jalan, Mary ternyata dia udah memutuskan mau ikut nih, bener nih? Iya, aku udah memutuskan mau ikut. Halo, apa kabar? Jalan. Pokoknya, apa? Tapi sayang banget kayaknya di Labuan Bajo kita gak lama ya. Iya, cuman berapa hari ya? Di Labuan Bajo cuman... Berapa ya? Cuman 2 hari doang. 2 hari. Oh, dari situ kita ke Bali. Abis dari Bali nanti kita tentukan. Jadi lu udah pasti ikut ya? Udah pasti aku ikut, Alan. Kita pokoknya dari Bali kita akan langsung around the world. Tapi lu udah nelpon ibu lu belum? Belum. Coba lu telepon ibu lu coba, ya. Lu bilang, Bu, mau ikut aja sama bos Raffi gitu. Di ujung ada apa sih, Mon? Oh, tempat makan aja situ ya. Minum doang kali. Bu Lilis. Oh, nanti aku di sini dinernya. Oh, nanti Bu Lilis ini salah satu staff di Ayana yang baik banget sama kita. Kita mau disiapin dinner ya, yes. Di sini dinernya. Aku sama Nagita di sini. Hey, nanti kita mau dinner di sini loh sayang. Keren banget kayak kita buat cepat udah kita. Oke, satu lagi siapa? Rafathar. Oh, iya, ya ampun. Ya Allah, kamu enggak mau digangguin sama anaknya. Emang Tidak. Kamu tuh hanya pengen berdua saja. Rafathar enggak usah. Kamu udah shooting video klip. Cantik banget sih pakai pink, oh my god. Berdua lo. Cie, udah siap. Gila video klipnya Diva Andara. Wow. Diva Andara lagi shooting video klip, gua gangguin aja lah, guys. Sayang, kita romantic dinner gitu loh, sayang. Kenapa di sini lagi?
ikannya nggak sih mas? Ada. Ikannya ada. Ah. Nah ini kan tadi aku udah kasih lihat. Sekarang mumpung ada chefnya nih. Kira-kira makan malamnya apa nanti chef? Buat kita yang romantis. Oh, lobster tangkap sini ya. Kita fresh, jadi kita potong. Itu dari mana tuh lobsternya? Jadi kita punya farm sendiri. Oh, punya farm sendiri ya? Farm sendiri gitu. Mantap, memang Ayana ini keren banget. Jadi itu ada beberapa lobster di dalam. Oh, di dalam situ ya? Yang bener ya, jangan lihat teten pon. Orang video klip masa ngempon-ngemponan. Rambutnya agak itu dikit belakangnya kayak tuh, mainin rambut. Sutradara marah tuh. Ada turis. Halo guys. Hai. Ya udah habis sunsetnya. Keren banget. Sayang sini sayang. Wah, sunset udah habis guys. Tapi keren banget. Kita dapat sunset yang indah banget di Pulau Komodo. Di Ayana Komodo, keren banget guys. Gokil, gokil guys. Lihat dong, tempat dinner kita. Udah Nagita Slavina udah siap. Mantep banget guys. Spesial sekali-sekali aku menangin. Sayang, istriku tercinta, kamu tolong pesenin apa aja yang soal. Kayaknya udah dikeluar set semua, udah set. Oh gitu, padahal baru mau romantis-romantisan. Jagoan papa udah dateng. Jagoan papa udah dateng. Sini kalau mau papa gendong, mau digendong? Gandeng, Pak. Gendong lah, ini kan main. Jadi ya papa sama mama lagi mau makan romantis ah. Di sini cie-cie, lihat pakai. Ada. Ada apa lagi? Ada Li? Lilin. Terus yang masaknya di sini ah. Spesial. Ah, mau ikut makan enggak? Tuh lihat tuh. Masak di sini. Papa pagi-pagi besok mau berenang sini. Mau ikut? Di laut. Mau enggak mau takut. Tuh lihat. Nanti masak apa kita? Hari ini kelapa bakar ala manggarai. Mau ke kelapa. Yang pelan-pelan pegang tangan papa, lihat tuh. Kita lihat pemandangan di sini. Lihat. Apa? Di mana foto sendiri? Di situ. Kok nggak sama papanya? Iya. Tuh. Lihat teman-teman. Biar lihat teman-teman. Kangen nggak sama teman-teman sekolah? Tapi aku mau nyembur. Ah, mau nyembur? Aku lompat dari situ. Kan aku mau lompat dari situ. Aku mau lompat ke gunung. Oh, besok kita ke gunung mau nggak? Tos, benar? Awas nanti sendalnya jatuh, jangan dibuka. Kita udah kangen sama teman-teman sekolahnya belum? Mau lihat itu. Mau apa? Mau lihat itu. Wow sayang, sekarang kita dinner. Ini udah berduaan aja. Ini porsi yang pertama. Wow, ini makannya apa sih Seng? Ini coba kita review, ini apa nih? Butter poached prawn and crabian. Oh. Jadi ada ini yang ini sharing platter, bisa dimakan. Apa? Ini sharing platter. Kayaknya akan aku habisin semuanya. Kayaknya. Ya gini deh sayang, kayaknya aku gak mau diganggu ya. Kita makan lagi sama berduaan. Oke gak? Oke gak? Enak deh makanannya. Kamu gimana sih? Kita kan gak pernah berduaan kan? Enggak, kamu kasih tahu ini di PD berdua, tapi di sana berduaan. Ya guys, jadi ini kita berdua. Cuma di sana tuh ada Rafathar. Rafathar! Itu ada si Abdar, sering masaknya. Tuh, kita pakai candlelight dinner gitu. Kamu bahagia nggak sih jadi istri aku? Ada? Enggak ya. Kita kan nggak pernah berduaan gitu. Nanti kita kalau jalan-jalan keliling dunia kita cari buat berdua yuk. Enggak. Hey.
Rafathar mau mau sini sama papa nggak? Boleh sini ya. Mau duduk sini nggak sama papa mama? Ayo ikutan makan yuk sama papa yuk. Di sini ini makanannya enak banget loh. Ini makannya enak banget loh. Sini yuk. Tuh lihat ada udang. Ah nggak mau bener. Ya udah berarti dia tidak mengganggu kita. Udah disiapin makanan buat Rafathar. Oke sayang, kita makan dulu ya. Rafathar mumpung nggak ada kita berdua. Sayang, enak gak makanannya? Enak. Ya, aku udah habis loh. Berarti biar romantis kayak di film-film aku cium dulu istrinya. Kayak di romantis gitu. Ini. Oke, cium. Wow, kita lagi dinner. Tadi masa tiba-tiba main game, aku gerak sendiri. Ya Allah, lihat lagi dinner guys, lihat masih aja main game. Oh my god, drop, langsung drop. Kita nginep di sana, bagus banget kan view-nya guys. Nanti besok pagi jam 6 aku mau bangun, aku mau berenang. Habis itu jam 9 pagi kita siapin kapal yang gede. Nah, kita mau jalan-jalan. Sayang. Enak kak? Enak banget. Kita sekali-sekali romantis dong. Kenapa sih kok kamu tuh jarang romantis sama aku? Kenapa sih? Iya sih, aku juga suka gengsi karena dia guys. Gengsi gak? Wow, tapi kita lagi makan dinner berdua. Yang lain biar di sana lihat yang lain pada di sana tuh. Tuh yang lain di sana tuh. Nanti mereka pada pindah. Mereka nanti akan pindah. Oke, kita lanjutkan makannya. Ini enak sih kayaknya nih. Aku mau dong. Wow, ini ada udang, ada ini lobster, ada kerang. Aku lanjutin makannya ya. Sambil nunggu main course. Gede banget, coba lihat. Mana? Itu dimasak segede. Pakai kelapa ya? Itu gede banget. Lihat, iya. Jadi ini dia berbentuknya batok kelapa. Wow, di sini ada udang. Gede banget, Pak. Udangnya gede banget. Oh, ini udah jadi kepalanya doang, kita bisa taruh. Nah, isinya ada apa, sayang? Isinya ini ada supnya. Ya kan? Isinya ini ada supnya. Ikan sama udang. Tuh. Kelapa jadi air kelapa. Supaya enak banget. Oh, ada kelapanya? Iya kelapa. Ya Allah kan ini kelapa gimana sih? Kita lihatin. Wow lihat. Wow nice banget. Lihat segini sayang udangnya. Jadi enak jadi sup juga. Ini lihat ini sayang. Sayang. Oh, udangnya masuk sini guys. Kita romantis gak berduaan gitu. Orang-orang udah pada pergi. Orang-orang udah pada pergi sekarang guys. Udah kita usir-usirin tuh. Abrar, udah pada gak ada. Mereka di sana semua. Jadi Ayana Komodo memberikan kita benar-benar buat honeymoon berdua. Kita hanya dikasih mereka semuanya boleh melayani kita, tapi gak ada siapa-siapa, udah kosong, udah di clear area gak ada siapa-siapa. Jadi hanya aku dan kamu. Oke sayang. Oke sayang. Wow. Kita nantikan yang paling spesial yaitu lobsternya. Lobsternya kita lihat. Wow. Penyajian yang istimewa, spesial nih. Spesial untuk AA bos. Oh, AA bos, siap Kang. Wow. Oke Kang. Silakan. Wih. Ini lokal asli Labuan Bajo. Uh-huh. Yeah. Nah, jadi si lobsternya juga kita ambil dari Pulau Mesa. Dia terkenal sama lobster. Yang paling besar dia sampai ke 10 kilo ada. Wow. Iya. Yeah. Oh, hari ini kita love apa seafood every. Ya, ini silakan dijelaskan. Yang itu nasi kolo, ciri khas Labuan Bajo itu nasi beras merah. Wah. Dibakar dalam lauk. Nasi merah ya? Iya. Yeah. Wah, oke, okay, diet. Mantap. Ini apa? Ikan yang dimasak dalam bambu sedikit. Jadi ada ikan, oh, ada nasinya, ada lobsternya. Ya, yang ini pedes kan. Mana? Ah ini enggak bisa. Ini pedes ya? Yang ini lor roke jantung pisang. Kalau ini enggak pedes, ini enggak pedes. Enggak ada pedes. Ini pedes sedikit ini pedes. Pedes. Okay, nah, kalau mau sambal ada sambal mangga, mata. Oh, okay. Siap. Kang Nalendra terima kasih, chef. Terima kasih Chef Agus. Bandung. Di satu Bandung, satu Bali. Bajo ya? Iya. Ya, wow. Enggak, udah saya ini aja. Ini the best guys, ini best.
Coba sayang, kamu dulu deh. Ini lobster sini asli Bajo. Fresh banget. Tuh kalau fresh tuh gampang. Kalau kering juga aku susah. Wow, 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 enak sayang. Wow, 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 mantep, 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 mantep. Yes. Gede banget lobster, lihat kan? Iya gede banget kan? Sebenarnya ini mah enak pakai tangan ya makan ya. Ya udahlah, aku mau makan dulu ya, jangan diganggu ya. Aku mau makan dulu, nggak bisa aku pakai kamera kalau ini. Okay guys, I love you. Muah. Ya sekarang kita tinggal makan dessert sayang. Apa dessertnya nih? Brulee coffee. Apa tuh brulee coffee? Brulee coffee adalah kopi yang di brulee. Coba kamu makan. Jadi? Apa ya? Allah, ya Allah Tuhan. Ya Allah, kenapa panas? Jatuh. Pikirnya panas. Hmm. Oke nggak? Ciamik ke sayang. Hmm. Enak? Belum. Keras. Wow, nice. Ini dia. Apa namanya sayang? Brulee coffee? Mm-mm. Gak ngerti aku. Okay guys, karena aku... Guys, bener-bener sepi guys. Cuma gak ada siapa-siapa, kita udah kosong kan. Kita kosong kan hanya untuk kita. Yaudah guys, sekarang kita tinggal makan dessert. Habis ini kita jalan menuju ke anak-anak. Aku udah mulai pusing karena apa? Karena kolesterol, ngeong. Tapi enggak sih sekarang kolesterol aku udah lumayan banget, sayang. Sekarang aku enggak pusing loh. Pak, terima kasih Mbak Dama. Sama, terima kasih, Mbak. Terima kasih. Sekarang kita mau jalan ke istirahat. Iya, pagi-pagi. Pagi-pagi. Balik. Sudah. Kita jalan ke sana, Mbak Lilis. Buka. Terima kasih banyak ya. Iya itu jam tutup jam 7. Oh jam 7. Terima kasih, terima kasih. Kang Nuhun, terima kasih semua. Terima kasih, terima kasih. Besok ikut ya. Terima kasih. Oh pada makan di sini ternyata Lipitio. Jadi papa habis berduaan loh sama mama loh. Cie cie. Maaf ya papa tinggalin dulu ya, cium dulu papa. Karena udah ketemu lagi kan sama anaknya kan. Suruh mama suruh peluk A ya. Mama peluk A dong tadi tinggalin lo. Kenapa mama ditinggalin sana? Kalau mama dimakan hiu gimana? Oke guys. Udah enak makannya. Mantep, beneran. Oke guys, kita lagi santai nih. Gue dari tadi ngeliat temen gue nih. Lu kenapa sih bro? Lu kok lemas banget sih bro? Lu bukannya happy ikut sama gue? Happy sih, gue happy banget sih bos. Thank you. Kenapa? Ya kenapa lu kayaknya enggak semangat nih pada happy nih. Lu happy. Happy lu juga mon, lu kayaknya enggak happy mon. Iya, istri gua kan lagi hamil muda. Terus gua udah nih baru nikah sebulan lebih. Dua bulan nikah. Ya kalau enggak mau ikut bilang dong. Iya. Lu enggak mau ikut tadinya mon. Mau banget. Cuman ini lagi kangen aja sama istri. Iya, lagi kangen aja paling. Kalau lu kalau ini kan udah ketemu kemarin mamanya kan. Senyum-senyum, kalau lu gimana lu kangen sama istri lu? Kangen juga sama anak lagi senang main-main gitu. Berarti lu 4 bulan lu gak ketemu anak istri, 2 bulan, 3 bulan lalu ya? Iya, sebulan setengah. Lu juga dong? Iya, kalau gua boleh izin lah, ikutnya gua gak 4 bulan aja. Lu mau berapa? Ya setengahnya lah gitu. Oh karena istri lagi? Iya. Nah berarti, tapi lu dong, lu berarti harus sampai full dong. Gimana nih? Kalau gua sih hidup gua didedikasikan selain ke keluarga ke Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Wow. Jadi gimana sayang ini pada kangen keluarga gimana? Ya udah gini deh. Anak gua tuh 3 bulan. Apa anak lu 3 bulan ya? Yang ketiga 3 bulan, 4 bulan. Au sakit. Yang kedua lagi lucu-lucunya. Tapi gimana nih kalau misalnya kalau lu mau pulang dulu ya enggak apa-apa, nanti gampang mau pulang dulu gitu. Ya, mau. Pulang tapi ada yang gantiin lagi enggak bisa. Enggak apa-apa, aku kalau boleh izin kayak around 2 bulan gitu balik. Oh, pulang gitu. Nah, nanti kita pikirin lah ya. Berkasihan, guys. Ya oke lah, guys. Nanti coba kita pikirin lah. Ya udah, guys, kita mau habis makan nanti kita ke kamar dulu ya. Senang banget ya aku ada di Labuan Bajo. Tadi keren banget sunsetnya. Kok boleh gak sih ngomong game? Enggak lah. Ngobrol-ngobrol dulu. Terus ngobrol main game? Iya.
Mbak pikirin aja orang tuh, ya kalau apa tuh ya jangan main game terus lah. Ngapain kayak malah main game tuh, mendingan nonton TV kayak apa yang main game. Kalau main game tuh jadi gak peka sama sekeliling, yang gitulah. Boleh main game, tapi kan kamu kan udah begini, nih janganlah main game kebiasaan kayak gitu deh. Liatin aja kamu, mendingan kan tidur, istirahat, nih lihat kesukaan apa nih. Tapi kamu tuh ngelarang-larang aku main game, cirapatan jadi ikut ngelarang-larang aku main game. Jangan dong, kamu juga bukan apa-apa, main game tuh kan wafatnya tuh. Kalau orang tuh, kamu tuh kalau lagi begini jangan main game, kasih tunjuk sama anaknya. Lalu kita kebiasaan terus main game ya terus aja. Yang mendingan kamu lihat Instagram, kamu balesin komen sama orang ataupun apa yang memang berpengaruh. Ini main game terus gimana? Gimana mau? Udah, lagi usah main game. Bener gak sih? Setuju gak? Anakku sekali-sekali main game, lagi santai. Sekali apaan sih kamu tuh kalau main game tuh keterlaluan. Kayak tadi, kami main game, bermain game. Kayak gitulah. Tapi seneng aku hari ini di Labuan Bajo hari pertama, keren banget. Dari pagi kita dari Bali langsung ke Labuan Bajo. Seneng banget, view-nya bagus banget. Aku gak sabar pengen cepetan besok. Pagi-pagi kita akan naik kapal. Tapi tunggu lah. Tapi tadi ini deh, aku denger ceritanya si anak-anak kasih ini. Si Lemon juga kalau kangen sama istrinya katanya. Kangen sama keluarganya. Ini pencitraannya, bagaimana sih gue gak paham. Maaf ya kalau aku. Ah, udah lah. Udah deh, Pon, lu siapa aja deh, gue pengen berduaan sama Gigi. Iya, bisa. Oke. Biar bisa istirahat tuh si Lemon tuh. Oh, tuh si Lemon. Udah lu tidur aja istirahat. Ya, thank you, bos. Kita tutup aja lagi, Mon. Iya, iya. Emang gak bisa dibuka dari sana? Gak bisa dikunci. Oh, dikunci dulu. Astor aku habis, tapi hebat. Nah, ini Astornya ada di mana-mana tau. Di Labuan Bajo ada ya, mau. Pengen muka aneh. Harusnya kita tuh ke supermarket ya? Kita besok naik kapal. Gak ada cemilan loh. Tapi aku tuh sayang, mau bilang ya. Kasian tau. Masih anak-anak tadi ke si Lemom, si Ablar, si Midun. Midun mah udah, si Arul tadi pernah kangen sama istrinya katanya, kangen sama anaknya. Tapi kamu bisa gak kalau jauh dari aku? Jauh dari Rafathar bisa berapa lama? Rafathar gak pernah. Iya sih, ini berarti kita harus pikirin, ini kan mau pergi 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Ya kan? Lama, kira-kira. Kuat gak itu mereka pada ikut sama kita, jauh dari anak sama istrinya? Ya, gimana dong? Gimana dong? Kamu suka banget ya mainnya. Taruh kafe ice milk latte, tapi buat cewek? Buat cewek cowok lah. Cobain dikit boleh gak? Boleh. Jadi guys, jadi kepikiran nih. Menurut kalian, kira-kira kita perjalanannya harus berapa lama nih? Kok nanya? Iya kan, ini kan aku lagi nanya sama mereka gimana. Kalau kalian kayak mereka-mereka nih, kayak misalnya ini kan kalau aku, kamu, Marafatar kan kita bareng-bareng. Kalau mereka yang gak ada keluarganya gimana? Apa mereka nanti kita pulangin, misalnya kita minta siapa yang mau gantiin mereka gitu. Ayo buat orang mungkin subscribers kita ternyata ada yang kompeten, bisa gak? Bisa segampang itu lah. Iya sih. Ya udah sih guys, kita cuman ini aja sih. Cuman tadi kepikiran ya, kasihan juga, tapi gak boleh. Buat keluarganya Abrar, keluarganya Arul, keluarganya Fahmi Lemon, keluarganya semua tim Rans yang di Jakarta, yang ikut sama kita ataupun gak ikut sama kita keliling Indonesia dan keliling dunia, mudah-mudahan sehat semuanya deh. Tapi ngomong-ngomong, kamu gak kangen sama keluarga kamu?
sama mama kamu? Ya kangen lah. Tapi kita juga pergi cuma sebentar. Iya sih. Kita sih baru sebentar, belum kerasa nih kita lihat ya. Nanti pas udah berapa lama? Baru seminggu ya, baru seminggu sih. Nanti sebulan, dua bulan, tiga bulan. Kalau si Fahmi Lemon, yang tadi Lemon itu istrinya lagi hamil. Kalau si Abrar baru punya bayi. Kalau si Arul, anaknya udah gede. Anaknya udah lumayan gede. Kalau si Midun, kemarin ketemu kan keluarganya. Iya, Lala baru ninggalin ibunya, tapi baru ketemu di kampung. Si Mary. Sebenarnya Mary gak jauh juga sih sama si Oh, tapi si Sen-Sen tahu yang kasihan tuh Sen-Sen. Kenapa? Sen-Sen tuh kayaknya itu dia pengen kita kesana deh. Tapi gimana, kita udah sampai sini, sedangkan si Sen-Sen tuh diserang Banten kan. Ya udahlah, pokoknya kita doain aja. Ya udah guys, kita sekarang mau tidur dulu ya. Oke. Okay. Besok kita mau naik kapal. Ya kita doain semua sehat selalu deh guys. Bye. Sekarang ya kalau pas lagi gue nge-record ini hari ke-11. Sebenarnya salah satu yang terlama juga balik, nggak balik, dan ya kangen sih, pasti kangen sama istri, kangen sama anak-anak di rumah. Ya meskipun video call tiap hari, tapi kayaknya nggak ketemu sama anak, apalagi anak aku yang terakhir 4 bulan tuh kangen. Kangen banget sih. Anak kedua yang lagi lucu-lucunya, terus anak pertama yang lagi jago-jagonya nulis nama gue, nulis nama istri gue gitu. Dan hari ke-11 dan masih ada puluhan hari, bahkan ratusan hari lainnya, semoga saja kita bisa terus komunikasi, teleponan, video callan. Dan ingat ya, istriku, kalau semua yang aku lakukan ini buat keluarga, semua buat keluarga, semuanya. Semoga kita sama-sama dapat berkah dan dari ini semua. Poppy sayang sama Aran, sama saya, sama Rael, dan aku sayang sama kamu, istriku. Hari ke-11, Ransnesia. Hari yang gue udah merasa kangen banget sama keluarga. Kangen istri gue, kangen calon anak gue, istri gue lagi hamil sekarang, hamil muda, dan gue terpaksa harus ninggalin dia, gak nganter dia check up ke dokter demi Ransnesia ini. Tapi itu semua gue lakuin demi tugas gue sebagai kepala keluarga. Ini amanah kerjaan. Berat banget rasanya buat istriku tersayang. Sabar ya, sabar. Aku pasti pulang buat kamu, buat calon anak kita. Aku sayang banget sama kamu. Halo istriku, anakku, sumpah papi kangen banget sama kalian berdua. Udah 11 hari papi gak ketemu kalian. Doain papi sehat, doain papi selamat sampai nantinya kembali ke rumah, ke pelukan kalian berdua. Ini paling lama papi ninggalin kalian berdua. Ya namanya juga kerjaan, mau gimana lagi. Papi harus bertanggung jawab, apalagi papi sebagai kepala keluarga. Papi berharap mami sama Kenzi sehat selalu di Jakarta. Doain papi terus ya, biar papi
bisa ngebahagiain kalian nantinya. Dadah Mami, dadah Kenzi, papi kangen kalian berdua. Love you.